So ini adalah ovulation test strip ya, ataupun OPK lah, antara apa yang ada di market ni. So selalunya dia datang macam ni, okay. So dan dia ada bagi instruction ya dekat belakang, okay, macam mana nak gunakan strip ni, okay. Letakkan strip ni dalam sampel air kencing, and then lepas tu kita tengok dia punya control line. Kalau basically positif ada 2 line, kalau negatif ada 1 line sahaja, okay. Kalau invalid maksudnya control line tu pun tak ada, eh. So kita kena tengok juga dari segi dia punya expiry date dia supaya dia adalah valid, okay. So dia kata immerse the strip into the urine and then the read the result within 10 minutes, dalam masa 10 minit. Okay. Alright, so saya akan tunjukkan macam mana. So, okay. So, basically ini adalah dia punya strip test. Katakanlah kalau kita buka ni, yeah. So, aku ada kat dalam dia. So, selalunya dia ada, inilah dia strip test tu, yeah. So, basically kita akan dip, yeah, sampel air tu kat dalam macam ni. Pada masa sama dia ada silikon jadi untuk nanti pastikan dia kering, okay. Alright, so jom kita buat. Okay, so katakanlah ini adalah sampel air kencing, tapi saya pakai air pipe lah ya, yeah. Okay, so just nak demonstrate. So ini adalah strip tadi tu. So apa kita buat, kita dip dia, okay. And then basically kita tunggu air tu naik, okay. Alright, sampai basically dia dia tengah reading. So apa kita buat, kita just tunggu for about 10 minutes, okay, untuk reading tu dapat. Okay, so dan kita tunggu untuk basically bacaan tu dapat di lihat, okay, sama ada dia. Basically saya pakai air sampai baik je, so it should be just only one line. So kita kena tunggu about, dia kata 10 minutes.